Hai teman-teman Solanasang, apakah Reba Manasung Moraka? Di video kali ini Solata akan memasak pantolo pamerasan. Biasa kalau pantolo toraya itu selalu dikamali. Tapi sebelum saya memasak, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman di mana saya membeli bahan-bahannya. Nah, seperti apa dia? Kita simak aja. Jadi, kalau misalkan saya mau masak terus teh garam atau apa, Mak Dono nanti di supermarket ya teh, karena apalagi supermarket ini Lidl yang the best. Ambil Di sini dia bahan-bahannya ada daun apa ini buah pange keluak ya, tidak tahu apa bahasa Indonesianya pange, tapi Toraja nasanya pange. Tapi orang Manado makan daunnya, terus kalau di Toraja makan ini daging dari buahnya, terus dicampur sola apa kaloko, nah takutan deh apa bahasa Indonesia nah kaloko, terus tulang karbonade, daun bawang secukupnya, terus jahe yang sudah dipotong-potong, bawang putih dan bawang merah, terus daun jeruk, ada serai yang sudah digeprek, dan tak lupa ini lada katokon. Terus ini keluaknya saya rendam air panas biar nanti dia merata. Susido kampung toke di balik lampasa di lepong-lepong, di rendam air panas sedikit di lepong-lepong itu lebih merasa. Terus ada kaldu, garam, ketumbar dan merica. Nah, sekarang kita akan memasak. Oke, bawangnya. Bawang merahnya udah halus, kita masukkan bawang putihnya. Terus kita tambahkan jahe.
Lalu masukkan tulang-tulangnya. Kemudian kita masukkan ini. Diaduk sampai merata. Lihat ya, mak, gerok-gerok tuh. Tak ada hapin lah. Kita tambahkan air sedikit ya. Kita masukin bumbu-bumbunya ini, masukin semua. Terus kita tutup, biarkan dia mendidih. Kita masukin daunnya, daun tangannya. Oh ya, ini tadi sudah di apa ya, direndam ya, dan lagian panggang ini udah matang dari pohonnya, jadi dia cepat. Kadang itu ada panggang yang masih mentah dari pohonnya, jadi dia lama dan dia pahit. Tapi kalau ini udah matang dari pohon. Kita tutup lagi sampai dia matang. Kita buka. Jadi hampir matang. Lalu kita masukkan daun bawangnya. Ini terakhir,
Nih, mana sumong? Bisa pantolok pamarasan ala Toraja disajikan dengan nasi merah, apa barak rarang di bawah dome kampung Toraya. Terus pangenya juga dan lada ekstra kita nama lada. Tapi lada ketokon di sini sudah melada. Tuh, mari makan.